Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber semuanya, jumpa lagi di channel Aditif Elektronik. Pada kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi merek Cina dengan kerusakan mati total. TV ini kerusakannya disebabkan oleh rangkaian power ini tidak bekerja dengan baik, ditandai dengan tegangan B plus tidak ada keluar walaupun sudah dicabut kolektor transistor horizontalnya, namun tidak ada juga ketegangan B plusnya keluar. Untuk itu kita akan coba saja bagaimana kerusakannya. Namun jangan lupa kami ingatkan bagi kalian yang baru bergabung serta baru menonton channel ini, silahkan subscribe serta aktifkan icon loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan tutorial video-video terbaru dari saya. Nah, jadi begini, tombol langsung kita aktifkan terus, lalu kita colokkan steker. Kita akan ukur tegangan B plus. Terukur 0 volt. Jadi kasus TV ini adalah tidak keluar tegangan B plusnya karena hanya sebuah transistor kecil teman-teman, yaitu transistor di tegangan feedback umpan balik yang menuju ke power supply. Transistornya adalah ini. Jadi bagi kalian yang baru belajar memperbaiki televisi, jika mendapatkan televisi dicolokkan tetapi tidak hidup lampunya dan tegangan di B plus tidak ada tegangannya, silahkan kalian periksa dulu transistor kecil ini. Terkhusus tapi untuk TV Cina ya. Nah, ini dia kode serinya menggunakan A1015 jenis PNP. Kita akan ukur bagaimana kerusakannya. Jadi untuk transistor jenis PNP ini basisnya adalah positif. Untuk mengukur dengan akurat kita gunakan analog skala 1K. Lalu kita akan ukur. Ini menandakan transistor ini sudah short. Seharusnya transistor jenis PNP jika diukur normal, artinya masih dalam keadaan bagus, maka dia hanya 2 kali naik. Ini kita ukur, lihat, naik sedikit, sekali, naik 2 kali. Tiga kali, 4 kali, 5 kali. Dia sudah 5 kali naik, artinya dia dalam keadaan short. Kita bedakan dengan transistor yang masih baru. Dengan kode seri yang sama.
dengan skala 1K juga. Kita akan ukur sekali, dua kali, oke, dua kali naik. Kita ulangi sekali, dua kali, oke. Ini adalah transistor yang masih bagus dengan basis positif dan tidak berpanjang lebar lagi. Kita akan coba pasang langsung dan kita akan lihat hasilnya. Sekarang transistor sudah kita pasang dan kita akan coba hidupkan TV ini. Oke, kalian boleh lihat tegangan B plus sudah terukur 113, artinya sudah bekerja. Power supply sudah bekerja dengan baik sehingga menghasilkan tegangan output ke B plus ini sebesar 115. Itulah tegangan normalnya. 112 ya. Mendekati 115 itu masih dalam keadaan normal. Dan TV-nya sudah menyala. Tegangan vertikal kita ukur juga. Ini vertikal 26 volt. Ini tegangan video terukur 184. Oke teman-teman, beginilah hasilnya. TV-nya sudah hidup. Demikianlah tadi perbaikan televisi dengan kerusakan mati total yang disebabkan oleh sebuah transistor kecil, yaitu dengan kode seri A1015. Oke, kalau begitu demikianlah tutorial perbaikan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.